Puluhan Aremania atau pendukung Arema FC ini minggu siang menggeruduk kantor Arema FC di Jalan Maijen Panjaitan, Kota Malang. Kedatangan puluhan Aremania ini untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap pihak manajemen Arema FC terkait penyelesaian tragedi Kanjuruhan. Aksi Aremania ini sebagai bentuk kekecewaan mereka pada manajemen Arema yang dianggap minim empati atas perjuangan para korban dan keluarga korban dalam tragedi Kanjuruhan. Mereka menuntut manajemen klub turut aktif dalam memperjuangkan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Beberapa tuntutan Aremania adalah meminta Arema FC mundur dari kompetisi sebagai bentuk empati pada korban. Selain itu, mereka juga menolak segala aktivitas klub Arema di Malang Raya dan mendesak Arema FC sebagai subjek hukum untuk aktif dalam menyuarakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Tidak berhenti di situ, Aremania juga menyegel kantor Arema FC dan tabur bunga di halaman kantor Arema FC. Arema FC atau PT ABBI selaku klub yang amoral untuk mundur dari kompetisi. 2. Menolak segala aktivitas PT ABBI atau Arema FC sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam tragedi Kanjuruhan untuk beraktivitas atau berkegiatan di Malang Raya. 3. Mendesak PT ABBI atau Arema FC sebagai subjek hukum korporasi untuk ikut berpartisipasi dalam upaya usut tuntas tragedi Kanjuruhan serta kooperatif dalam proses hukum yang berjalan. Sebelum membubarkan diri, Aremania memberi waktu 14 hari pada manajemen Arema FC untuk merespon tuntutan mereka. Aksi massa yang lebih besar disebut akan dilakukan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.